Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Wallahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kita dari kitab syarah Alfiyah bin Malik yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa limuslimin ajma'in. Qala Ibnu Malik bab al-mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni bi syabahin minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fi ismi jitana wal ma'nawi fi mata wa fi una wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin husila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahikun lilbina wal aslu fil mabniyi an yusakkana wal raf'u wal nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang ke-23 di perkataan Ibnu Malik. Wal raf'a wal nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Setelah sebelumnya kita selesai dari pembahasan mu'rab dan mabni, apa saja al-mu'rabat minal asma, apa saja al-mu'rabat wal mabniyat minal fi'il, kemudian minal harf, al-an na'khudz alamat al-i'rab. Warraf'a wan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin. Rafa, nasab itu jadikan sebagai tanda i'rab untuk isim dan fi'il. Berarti ada isim marfu, ada isim mansub, ada fi'il marfu, ada fi'il mansub. Ya. Kemudian yang jar sama jazm mana? Itu akan kita bahas nanti di bait yang selanjutnya. Baik. Kemudian silakan dibuka kitabnya di halaman 106. Warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Warraf'a bin nasbi maf'ulun bihi awal muqaddam. Maf'ulun bihi awal. Warraf'a wan nasba ij'alan. Jadi arraf'a ini adalah maf'ulun bihi dari kata ij'al. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wan nasba ma'tufun. Kata arraf'a tadi dia mansub ya. Bukan ij'alan yang mansubnya. Arraf'a di situ mansub. Ya, fiilnya mana? Ij'alan. Ij'alan nun situ nun taukid ya. Ya. Kemudian wan nasba ma'tufun alaihi wal ma'tuf alal mansubi mansubun wa ij'alan fi'lu amri mabniun alal fathhi litisalihi binuni taukidin. Ya, binuni taukidi wan nunu harfu taukidin la mahalla lahu min al i'rab i'raban maf'ulun bihi tsanin mansubun wal fa'il dhamir mustatirun taqdiruhu anta. Baik. Jadi kalau kita mengartikan syair itu nggak bisa berurutan sebagaimana tertulis. Ya, terkadang fiilnya di depan, kadang fa'ilnya di belakang dan sebagainya. Ya, jadi nggak runut gitu ya. Jadi urutannya nggak runut. Ya, jadi di sini warraf'a wan nasba. Kenapa tiba-tiba fathah di situ kan? Ya, jadi warraf'a di sini maf'ulun bi. Fiil fa'ilnya mana? Ij'alan. Jadi asal katanya adalah ij'al ar-raf'a wan nasba, sama seperti kita mengatakan ikra al-kitaba was-suhufa gitu ya. Jadi ij'al ya, ij'alan ya fi'il amr ya di situ mabni alal fathhi karena bertemu dengan nun taukid. Jelas ya? Jadi jadikanlah rafa dan nasab itu i'raba. Ini maf'ul bih yang keduanya. Jadi asal kalimatnya apa? Ij'al ar-raf'a wan nasba i'raban. Seperti kita mengatakan ij'al ad-daqiqa ya khubzan. Nah, jadikan daqiq itu tepung itu menjadi khubzan, menjadi roti. Jadi ada tepung, ada roti. Tepung itu maf'ul bih pertama, roti itu maf'ul bih yang kedua karena fi'il ja'ala ini membutuhkan dua maf'ul. Baik. Jadi jadikan rafa dan nasab itu sebagai i'rab lismin untuk isim wa fi'lin. Jadi ada istilah isim rafa, isim mansub, fi'il rafa, fi'il mansub, ya, fi'il marfu, fi'il mansub. Contohnya kata lan ahaba, ya, ahaba. Ini contoh untuk yang mansub. Ya, lan itu nasibah kan? Ahaba itu
apa namanya, artinya memberi. Lan ahaba. Baik. Qauluhu qauluhu lismin wal lam harfu jarin ismin majrur bil lam fi'lin ma'tufun alaih wal ma'tuf al majruri majrurun wa nahwu khabar li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu dhalika walan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin wa ahaba fi'l mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi al fathatu al dhahirah ya wal fa'il dhamirul mustatirun taqdiruhu ana wa jumlatu lan ahaba fi mahalli jarri mudhafun ilaih wa yajuzu an takuna fi mahalli nasbin wa taqdir nahwu qaulika lan ahaba. Taip, itu i'rabnya ya. Silakan dibaca nanti. Sabaqa anna al-isma minhu mu'rabun wa mabni wa kadzalika al-fi'lu. Fal mu'rab ma yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil wa mabniyu ma laysa kadzalik. Idan al-mu'rab lahu alamat wa raf farrafu wa nasbu yakhtassani bil mu'rab. Jadi sekarang memang sudah waktunya kita bahas apa itu tanda-tanda i'rab, karena kita sudah selesai membahas apa itu yang mu'rab, gitu ya. Kita sudah bahas apa itu, apa saja yang mu'rab, apa saja yang mabni. Maka sekarang kita perlu untuk mempelajari tanda-tanda dari mu'rab. Ya, di awal kita katakan dulu bahwasanya walismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni itu karena ini. Udah jelaskan kan yang mabni, yang mu'rabnya belum. Maka sekaranglah dijelaskan apa itu tanda-tanda yang mu'rab. Kalau mabni kita bisa tahu dari mana? Dari keserupaannya dengan huruf. Li syabahin minal hurufi mudni. Tapi kalau mu'rab dari mana kita tahu? Dari perubahan harokat akhirnya. Perubahan harokat akhir itu dikelompokkan menjadi empat itu. Perubahan harokat itu ada namanya marfu, mansub, majrur, dan majzum. Paham ya? Nah, kita akan dibahas sekarang. Marfu itu tandanya apa, mansub apa, ya, majrur apa, dan majzum apa. Baik. Idan al-mu'rab lahu alamat farrafu wa nasbu yakhtassani bil mu'rab. Maka marfu sama mansub itu khusus ya, hanya pada kata yang mu'rab saja. Ya, istilah marfu mansub itu ya hanya berlaku pada kata-kata yang mu'rab. Jadi kalau isim-isim mabni enggak mungkin antum katakan marfu. Ismul isyarah marfu'un enggak mungkin. Mansubun enggak mungkin. Paham ya? Karena ketika antum mengatakan marfu mansub itu sama dengan antum mengatakan mu'rab. Paham ya? Jadi pertama kali yang antum lakukan ketika ingin mengi'rab suatu kata dalam bahasa Arab, lihat dia mabni apa mu'rab dulu. Nanti ya. Ya, ketika ana bilang antum i'rab fil baiti, i'rab fi. Lihat dulu fi ini termasuk mabni apa mu'rab. Kalau mabni berarti fi mahal antum katakan. Ya, mabni ala apa? Selesai urusan, ya. Fi huruf jar, jenisnya huruf jar. Huruf jar itu termasuk mabni dari al-mabniyat. Anda sudah pelajari mabniyat itu ada 8, ada 7. Ini salah satunya adalah huruf jar. Ya, mabni dia. Nah, berarti ya antum katakan fi harfu jarin mabni, selesai. Nah, bisa tambahkan alas sukun dan seterusnya. Selesai. Nah, kemudian i'rab al-baiti. Lihat al-baiti ini dia mabni apa mu'rab? Oh, ternyata dia mu'rab. Ya. Kalau antum katakan mu'rab, jangan katakan al-baiti ismun mu'rabun. Enggak. Antum katakan ismun majrurun. Karena yang bisa majrur, pasti dia adalah mu'rab. Ya, karena mu'rab artinya berubah. Majrur itu salah satu bentuk perubahannya. Nanti ya. Qauluhu ij'alan fi'lu amrin wal amru lil wujub. Ya, wajib berarti. Ya, lismin wa fi'lin hadzal hukmu lil fi'lil mudhari' in lam yakun mabniyan. Ya, fi'il ini maksudnya fi'il mudhari', ya, kalau dia tidak mabni. Kita bahas ya kapan saja dia mabni itu. Qauluhu ahaba bin nasbi wa asluha qabla dukhulil lan ahabu. Ya, ahabu. Ya. Ya. Haba ya habu. Wahal al-alif fi ahaba hal hiya nunut taukid wa kulibat alifan aw in annaha lil itlaq al-jawab lil itlaq wa la yasihu an naj'alaha nunut taukidin li annaha law ja'alnaha nunut taukid la sara al-fi'lu mabniyan. Baik. Jadi kata lan ahaba itu asal katanya ahabu ya. Haba ya habu, nama ya namu. Kalau antum bingung dengan ahaba ini ganti saja dengan anama. Lan anama. Paham ya? Lan anama ya. Anama, kenapa ada alif di belakangnya? Ahaba panjang begitu. Alif ini apakah nun taukid yang dirubah menjadi alif atau aliful itlaq? Aliful itlaq itu yang berada di akhir syair ya. Ya, biar syairnya kedengarannya enak ditambahkan alif di belakangnya.
Nggak ada fungsinya alif ini, cuman biar nadanya a gitu aja ya. Biar ujungnya sama-sama a. Enak didengar gitu. Ya. Kofiahnya. Baik. Maka yang benar di sini adalah alif ini adalah aliful itlaq. Ya, bukan alif yang berasal dari nun taukid. Jadi nun taukid itu bisa dirubah jadi alif juga. Ya. Ya. Kenapa? Kenapa aliful itlaq? Karena kalau antum jadikan dia sebagai nun taukid, alif itu adalah pengganti nun taukid, berarti dia mabni. Sedangkan kita lagi membahas mu'rab, enggak nyocok gitu. Baik. Yaqulu ij'alir rafa wa nasba i'raban lil ismi wal fi'l. Ini ya, makna dari perkataan Ibnu Malik tadi di bait tadi kalau dibaca dengan kalimat biasa. Ij'alir rafa, jadikanlah rafa dan nasab itu sebagai i'rab untuk isim dan fi'il. Fal ismu yakunu marfu'an wal fi'lu yakunu marfu'an. Wal ismu yakunu mansuban wa kadzalikal fi'lu yakunu mansuban. Idan yashtariku al ismu wal fi'lu fir raf'i wan nasbi. Ya, maka isim dan fi'il itu ya, mereka berkongsi, mereka sama dalam masalah rafa dan nasabnya. Isim ya dan fi'il itu mereka bekerja sama dalam masalah rafa dan nasab. Perbedaannya adalah di jar sama di jazmnya. Jar hanya untuk isim saja, jazm hanya untuk fi'il saja. Misalun lismil marfu qauluka qama Muhammadun walau qala ahadun qama Muhammadan laqulna khata' wa la yajuz. Kalau ada mengatakan qama Muhammadan ya salah. Wa misalul mudhari'il marfu, itu juga mudhari' marfu ya, misalkan di firman Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya. Idan sara raf'u lil ismi wal fi'il. Ya'lamu di situ ya fi'il mudhari' marfu kan? Ya'lamu. Idan sara raf'u lil ismi wal fi'il qad jitama'a fi qouli ta'ala qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum ya. Ya, di ayat ini ada isim yang marfu dan fi'il yang marfu. Ya'lamu itu fi'il yang marfu, Allahu itu isim yang marfu di situ. Ya, contoh yang lain di situ yaqumu Zaid fal fi'lu yaqumu marfu'un wal ismu Zaid marfu juga. Misal lil ismi mansub contohnya ra'aitu Muhammadan wa misal lil fi'il mansub lan yaquma wa qajtama fi qaulika lan uhina at-taliba ya uhina artinya menghinakan ahana yuhinu ana uhinu masukkan lan jadinya lan uhina ya, maka uhina fi'il mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi al-fathah at-taliba maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Baik. Wal muallif rahimahullah masala lil fi'l bi qawlihi lan ahaba falan nasiba wa ahaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa lam yumatsil lil ismi falimadha. Tadi dikatakan bahwasanya rafa sama nasab itu ada berlaku di isim dan fi'il, tapi beliau hanya mencontohkan buat fi'il saja, kenapa enggak mencontohkan isim juga? Limadha? Naqulu amma tamtsilu lil ismi fa basiyatun. Ya karena gampang kalau tamtsil dengan isim, insyaallah semua bisa. Wa qulul asma'i tu'arabu illa al-mabniyat. Maka setiap isim itu di-i'rab kecuali yang mabni-mabni. Lakin lamma qala ij'alan i'raban li ismin wa fi'lin fa inna kalimata fi'lin tashmulul madhiya wal amra wal mudhari'a. Ketika mengatakan ij'alan i'raban li ismin wa fi'lin, ketika dikatakan fi'lin itu mencakup madhi, amr dan mudhari', semua berarti kan? Nakirah di situ. Fatturra ila tamtsili lil fi'li. Liyu'lama annahu mukhtassun bil mudhari wa amal ismu fa ma'rufun li kulli talibin wa ala kulli halin yumkin an naj'ala hadzal mithal mithalan lil fi'li wal ismi. Jadi kenapa beliau menyebutkan contohannya untuk fi'il? Agar orang tidak memahami bahwasanya kata wasmin wa fi'lin di kalimat sebelumnya maknanya masuk ke semua fi'il. Ngerti maksudnya? Jadi kan Ibnu Malik mengatakan tadi ij'alan i'raban lismin wa fi'lin. Ya, kenapa enggak buat contoh untuk isim? Kenapa hanya fi'il saja? Ya, agar kita tidak berpikir bahwasanya fi'il yang dimaksud di situ adalah semua fi'il yang tiga, madhi, mudhari, amr. Ngerti ya? Beliau contohkan dengan fi'il apa? Lan ahaba. Fi'il mudhari. Dari sini kita tahu bahwasanya fi'il yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik di kata sebelumnya, lismin wa fi'lin, fi'lin itu maksudnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sedangkan isim berarti isim semua isim. Ngerti ya? Semua isim. Karena dia semua isim, enggak perlu masuk diberikan contoh. Antum tahu isim, tahu contohnya pasti. Itu maksudnya. Jadi enggak perlu dibikinkan contoh. Yang perlu dibikinkan contoh adalah yang memang butuh untuk diperjelas. Karena fungsi dari misal itu adalah ittidahul maqal, untuk memperjelas ucapan. Ya.
Jadi untuk memperjelas fiil apa saja yang bisa di i'rab. Begitu. Kalau isim nggak perlu diperjelas apa yang bisa di i'rab karena memang isim hukum asalnya adalah mu'rab. Ya, kecuali yang mabni-mabni tentunya yang memiliki syabah dengan huruf sebagaimana sudah kita bahas di bait-bait sebelumnya. Baik. Mithlu an aqula lan ahaba aduan fa ahaba huna mansubah wa aduan mansubatun bil fi'li. Jadi ketika itu mengatakan lan ahaba aduan, ada dua yang mansub di situ kan? Ahaba sama aduan. Ahaba mansub disebabkan apa? Lan. Aduan mansub disebabkan apa? Mas sebagai maf'ulun maf'ulun bi. Berarti yang bisa mempengaruhi harakat i'rab atau bahasa lainnya awamil, awamil itu terkadang tertulis, terkadang tidak tertulis. Di sini awamil atau amil dari ahaba apa? Amilnya lan, tertulis nggak? Tertulis. Kemudian aduan apa amilnya? Ya, nggak tertulis. Dia posisi sebagai maf'ulun maf'ulun bi atau posisi maf'uliyah istilahnya. Ya, karena dia sebagai maf'uliyah di situ. Jadi kita mengetahui i'rab suatu kata tidak hanya dari apa yang tertulis tapi juga apa yang tersirat dari posisinya. Jadi posisi penempatan suatu kata itu mempengaruhi i'rabnya. Nah, jadi mempengaruhi i'rab itu bukan hanya kata yang tertulis, huruf jar misalkan, enggak. Ya. Makanya kalau antum ingin lancar i'rab, antum perlu mempelajari awamil-awamil itu. Selain mempelajari kedudukan-kedudukan. Nah, ini yang banyak dari kita ya, yang keliru di sini ya. Ketika kita belajar, kita hanya fokus mempelajari kapan suatu kata itu maf'ulun bih, kapan suatu kata itu fa'il, kapan suatu kata itu dikatakan maf'ul mutlak, kapan dia dikatakan tamyiz, hal, dan seterusnya. Tapi kita tidak mempelajari ya, apa saja suatu kata yang bisa berperan sebagai awamil lafziyah. Paham maksudnya? Ya, makanya ya, para ulama pun menyusun kitab-kitab yang mengumpulkan awamil-awamil itu. Ya. Ya, ada namanya kitab Al-Awamil Al-Mi'ah. Ya, Al-Awil Al-Mi'ah, kitabnya Al-Jurjani. Ya. Ini kitab yang ringkas ya, sekitar 160-an halaman ya. Judulnya Al-Awamil Al-Mi'ah. Ada 100 awamil dalam bahasa Arab yang antum harus tahu, pelajari satu persatu. Ya. Jadi dia seperti nasr gitu dihafalkan ya. Al-Awamil Al-Mi'ah. Yang penting antum belajar itu. Ya. Di Indonesia pernah diberikan sanadnya itu. Ya. Sanadnya alhamdulillah pernah kita dapatkan dulu Al-Awamil Al-Mi'ah. Jadi penting untuk mengetahui apa saja awamil-awamil itu selain mempelajari posisi-posisi i'rab itu. Baik. Itu dia bait yang ke-23. Ya, pelengkap dari bait yang ke-23 di bait yang ke-24 Ibnu Malik akan menyebutkan nanti ya, ciri apa pembeda antara ya, kekhususan antara isim dan fi'il. Kalau isim itu kekhususannya adalah ya, dengan al-jar, sedangkan fi'il kekhususannya adalah dengan jazm. Makanya Ibnu Malik mengatakan wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Isim itu ditakhsis ya, dispesialkan dengan jar sebagaimana fi'il dispesialkan dengan jazm. Jadi kalau antum mengatakan majzum atau jazm atau jazim itu pasti kita sedang ngomongin fi'il. Kalau antum mengatakan jar majrur harfu jar itu pasti kita sedang membicarakan isim. Karena masing-masing punya ciri khas masing-masing. Berarti tiga tanda i'rab berlaku di isim, tiga tanda i'rab juga berlaku di fi'il. Jadi isim ada yang marfu, mansub, dan majrur. Fi'il ada marfu, mansub, dan majzum. Tidak ada yang majrur. Ya, sebagaimana isim tidak ada yang majzum. Baik, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan yang tadi kesempatan selanjutnya di bait yang ke-24. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.